Pemirsa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar berlakunya Undang-Undang MD3 yang tak kunjung ditandatangani Presiden. 30 hari setelah diundangkan, sebuah aturan tetap akan berlaku meski tidak ditandatangani oleh Presiden. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tersebut menyebut bahwa sebuah rancangan Undang-undang yang telah disepakati DPR dan pemerintah disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Dalam aturan ini, DPR memberikan waktu 7 hari untuk mengirimkan rancangan undang-undang. Pasal 73 aturan ini menyebutkan Presiden diberikan waktu 30 hari untuk menandatangani sebuah aturan yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Jika tidak ditandatangani dalam kurun waktu itu, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.